besar nasional seperti 4 Oktober yang merupakan hari jadi Provinsi Banten, Hari Pahlawan, Sumpah Pemuda, serta mendampingi kegiatan ekstrakurikuler di antaranya Maulid Nabi, Pesantren Kilat, Bakti Sosial Kopon Tirta, dan inilah pengurus OSIS SMA Negeri 1 Tirtayasa masa bakti 2020-2021.
Banyak rasa dan hal baru yang saya temuin selama 2 periode dengan kondisi dan situasi yang berbeda banget. Mulai dari kebiasaan saya yang perlahan berubah, bertemu dan mengenal banyak orang dengan bermacam-macam karakter. Untuk kepengurusan OSIS selanjutnya, saya harap kalian bisa tetap aktif dan terus berkontribusi dalam kepengurusan, baik dalam kondisi dan situasi apapun. Bisa belajar dan mengambil sisi positif dari banyak hal yang kalian hadapi di kepengurusan OSIS. Tetap semangat kembangin OSIS dan buat bangga SMA Negeri 1 Tirtayasa sama OSIS. Jangan nyerah dan percaya sama diri kalian sendiri. Pesan saya untuk teman-teman OSIS periode selanjutnya adalah tetap semangat dan jadikan OSIS periode sekarang menjadi lebih baik untuk periode yang akan datang. Iso dilakoni, ra iso ditinggal ngopi, mari organisasi. Selama 1 periode ini, kita merasakan susah senangnya dalam berorganisasi. Tetapi itu semua menjadikan kita lebih bersemangat dan menambah jiwa sosial kita sebagai manusia.